Halo, kembali lagi dengan Ferry. Di video kali ini kita kedatangan kit yang keren banget ya, yaitu Neo VKS Advanced Pack yang diproduksi ulang setelah 2 tahun yang lalu, dan sampai saat video ini dibuat saya mendapatkan di harga 390.000-an ya. Cukup murah karena di dalamnya disertakan dinamo seharga 60.000, yaitu dinamo like this dan 11 item lainnya. Kalau sama dinamonya 12. Jadi sekarang tanpa lama-lama lagi kita lihat isi dari boxnya dan kita lihat juga dari box depannya ya. Di sini ditulis New VKS V-Set Sasis, dan untuk warnanya didominasi warna hitam dan kuning. Menurut saya warna ini adalah warna yang serius untuk seperti ikut kejuaraan ya, karena kalau misalkan warnanya merah muda atau hijau itu lebih kesannya untuk fun, menyenangkan. Tapi kalau ini kesannya seperti cepat dan serius untuk turnamen-turnamen itu. Dan di sini tulis Advanced Pack, dan di sini ada logo SNI, cuma SNI-nya saya cabut ya karena biar ketulis ini ya. Setelah itu di sini ditulis kalau kodenya yaitu 95598. Jadi mungkin ada yang bilang kalau ini adalah seri khusus, emang khusus, tapi kalau untuk limited rasanya enggak juga, karena ini terbukti dia di ini ya, diproduksi ulang ya, dirilis lagi ya. Dan untuk tahun pembuatannya di sini tahun 2020 dan buatan Jepang ya. Dan untuk dalamnya bisa kita lihat, kalau yang kita dapatkan pertama adalah pelek berwarna kuning. Terus ada bannya, ini adalah ban super hard ya. Terus juga ada sasis ya, ini sasisnya yaitu sasis V-Set. Dan untuk bodinya ada body transparan, body berwarna hitam, jadi warnanya bagus sekali sih ini, untuk misalkan nggak dikasih stiker pun juga bagus. Terus ada part-part kecilnya, yaitu banyak sekali ya. Di sini ada dinamo dan roller juga ada. Terus habis itu di sini ada di sini ada FRP ya, lengkap ya. Saya itu ada stiker di sini, stiker yang kecil sekali ya, mungil ya, mungkin emang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di sini ada part-part lainnya, itu part berwarna kuning transparan, jadi sangat-sangat kayak limited edition. Terus habis di sini ada buku panduan, jadi bukunya tebal ya. Sekarang kita waktunya untuk merakit, let's go. Thank you.
Dan inilah Tamiya New VKS Advance Pack ya. Menurut saya ini Tamiya yang sangat-sangat keren ya, karena warnanya selain warnanya hitam dan kuning, dia juga memiliki banyak part yang nggak dimiliki oleh sama ini ya Tamiya kit lainnya. Dan kalau untuk teman-teman yang suka mungkin mau next step untuk semakin mahir merakit Tamiya, saya sangat merekomendasikan Tamiya ini, karena Tamiya ini cocok untuk teman-teman yang sudah mulai atau sudah expert untuk merakit Tamiya. Jadi sekian untuk video kali ini. Apabila teman-teman suka video ini, bisa bantu support dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan, dan akhir kata ya, have a nice day. Bye bye. New VKS.